nggak tahu yang dada, iya. Itu akan mengeluarkan kematian. Oh, bisa berakibat kematian ya, sih. Wah, cukup mengerikan ya, benar sekali. Tapi kalau yang ada di kolom seribu sahabat tahun ini, ya ikan palingnya semuanya punya sudah dihilangkan, kan? Racunnya sudah dihilangkan. Oh, racunnya sudah dihilangkan. Jadi aman untuk disentuh, ya? Iya. Untuk disentuh dan dipegang. Nah, ikan nemo. Ikannya juga. Nah, ikan nemo. Ya, bahkan juga lagi ada orang pun bisa. Ikan nemo. Jadi tidak perlu takut lagi ya, ya. Betul sekali. Dan di sebelah kiri, ya? Di sebelah kiri dari area racun itu ada apa ya? Nah, di sebelah kiri ada si ikan hiu bambu dan juga ikan tali kembang. Nah, ikan hiu bambu dan ada ikan tali kembang. Oke, ini ikan hiunya kalau kita lihat beda ya, kayak benar sih sebentar ya. Nah, mereka ini kok diem aja. Nah, karena dia bersifat pasif ya. Oh, bersifat pasif ya, apa? Dia nocturnal, nocturnal. Ya, aktifnya dia aktif kalau mencium bau amis dari kerangnya, dan iya. Cium bau amis dari bodara. Oke, okay. Nah, oke okay, ya, itu dia si ikan pak ikan hiu ya. Hiu bambu. Ikan hiu bambu dan juga ada ikan pari kembang. Dan di sebelah kanan ya, yep. Di sebelah kanan dari area kolam satu penyu di sana ada melihat apa? Nah.